Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Sahabat semua, kita tahu ya Ada PSI, Partai Solidaritas Indonesia Ada PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan ada Cokro TV Gengnya Denny Siregar dan kawan-kawan Yang selalu terus-menerus membuli Anies Baswedan Terutama yang terakhir dalam soal Formula E Yang terus menghantam dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah Wah, Luar biasa Dan kali ini rupanya ada sederet fakta Tepatnya ada 12 fakta yang membungkam mereka Membungkam PSI, membungkam PDIP, dan membungkam gengnya Cokro TV Dan jajaran-jajaran buzzer lainnya Saya bacakan saja satu persatu faktanya ya Satu, Formula E merupakan pemborosan APBD Faktanya hampir semua event dunia Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E Membutuhkan dana pemerintah Termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022 Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022 dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN ataupun APBD karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia. Manfaat ekonomi, stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Manfaat reputasional, citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi. dua katanya hanya untung jika dilaksanakan lima tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut? Hanya dua kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi. Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali. Akibat pandemi dilakukan review ulang atas semua kerjasama Formula E di semua kota. Hasil kesepakatan baru antara Jack Pro dan FIO adalah periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi. Tiga, katanya komitmen 2,3 triliun Biaya pelaksanaan 4,4 triliun Faktanya, kewitlan V adalah 560 miliar Bukan hanya untuk tahun pertama Tapi untuk semua tahun penyelenggaraan Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Dan menjadi perda nomor 7 tahun 2019 Kegiatan Formula E tidak ditetapkan Dalam peraturan gubernur secara independen Tapi dalam peraturan daerah Yaitu kesepakatan eksekutif bersama dengan DPRD Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD Untuk pelaksanaan Formula E Baik untuk 2002, 2023, dan 2024 Biaya pelaksanaan per tahun sekitar 100 150 miliar tidak dibayar oleh APBN tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jack Pro. Dalam perjanjian kerjasama yang terkini tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi. Jangka waktu 3 tahun. Itu semua ada data yang akurat. Sepakatan antara Jack Pro dengan FIO, formula E operation adalah sebagaimana ditulis di atas. Apalagi setelah terjadi pandemi semua rencana pelaksanaan di berbagai kota dunia dilakukan penyesuaian. Empat, katanya besaran komitmen fee formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan kota lain di dunia. Faktanya, perbandingan komitmen fee antar kota tidak bisa dilakukan secara To Apple. Beberapa kota menangguh hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan di sebagian kota lain FIO banyak mengcover biaya. Nilai komitmen fee masing-masing kota atau negara berbeda, dipengaruhi oleh sejumlah hal, antara lain apa saja yang di cover oleh FIO, kedua jarak lokasi dengan kota penyelenggaraan lain, kapan kota tersebut menjadi tuan rumah semakin akhir semakin tinggi komitmen fee. Untuk Jakarta, beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah pertama FIO mengcover biaya broadcasting dan penyiaran live di 150 negara, akomodasi ribuan official selama sekitar satu bulan, biaya keamanan keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung, dan stage. Kedua, posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FIO harus keluarkan jauh lebih tinggi dari kota lain di Eropa dan Amerika. Untuk biaya broadcasting atau produksi dan penyiaran saja diperkirakan mencapai 2 juta pound sterling. Lima, katanya biaya sebesar 560 miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan COVID-19, dan lain-lain. Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas tuntas di tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek menengah panjang dan pendidikan penanganan COVID dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai bahkan dalam penanganan COVID-19 DKI merupakan yang terbaik di Indonesia terkait vaksinasi Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia sebagai informasi pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD senilai 750 miliar untuk membangun equestrian atau arena pacuan kuda dan velodrome area balap sepeda dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 fasilitas itu digunakan utamanya hanya satu kali, yaitu saat ASEAN Games di tahun 2018. Biaya ini pun tidak dipandang sebagai pengabaian anggaran pendidikan ataupun anggaran kesehatan karena masing-masing anggaran sudah memiliki posnya masing-masing. 6. Katanya Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Faktanya, Formula E akan memberikan dampak finansial, dampak ekonomi, dan dampak reputasional. Dampak ekonomi adalah multiplier efek yang ditimbulkan oleh gelaran Formula E. Dampak reputasional memberi pesan bahwa Indonesia back to business. Dampak finansial merupakan keuntungan yang didapat oleh Jack Pro. 7. Katanya Formula E tidak berdampak pada UMKM. Bahkan 70% UMKM di Montreal merugi. Di Bern, penyelenggara merugi. Faktanya, berbeda dengan negara lain, Formula E di Jakarta bukanlah event satu hari. Tetapi merupakan rangkaian acara selama beberapa bulan menjelang dan setelah event. Sehingga, impact yang dihasilkan akan sangat berbeda. Berbagai program yang melibatkan UMKM akan dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Jakarta Experience Board BUMD bekerjasama dengan swasta dan masyarakat luas. Aktivitas seperti festival, bazar, pameran, konser, promo bersama, konvensi atau seminar diyakini akan mampu mendongkrak ekonomi UMKM. 8. Katanya Formula E makin tidak populer karena tiga pabrikan besar meninggalkan Formula E. Faktanya, pengunduran diri pabrikan adalah hal yang biasa dalam event balap internasional, misalnya MotoGP, Formula 1, dan World Rally Champions. Ini lebih dikarenakan strategi jangka panjang mereka bukan karena kinerja event balap. Menurut majalah Forbes, Mei 2021, popularitas Formula E yang merupakan gelaran balapan terbesar ketiga di dunia ini terus meningkat. Ajang disiarkan oleh 40 media internasional dan disaksikan 150 negara di 6 benua. Season 6 2019 disaksikan oleh 400 juta pemirsa secara live. Mengingat penikmat Formula E kebanyakan adalah para milenial, diperkirakan popularitas Formula E di masa mendatang akan lebih tinggi. Apalagi ini sejalan dengan tren otomotif global menuju kendaraan listrik. Saat ini Formula E diikuti oleh 12 tim dan 7 pabrikan mobil, termasuk diantaranya Jaguar, Porsche, Nissan, Benz, Neo, DS Tech, dan Mahindra. Jumlah pabrikan dan tim yang terlibat lebih banyak dari balapan lain. Misalnya MotoGP diikuti oleh 12 tim dan 6 pabrikan, Aprilia, Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki, dan KTM. Lalu Formula 1 yang diikuti oleh 10 tim dan empat pabrikan Renault, Ferrari, Honda, dan Mercedes Dan WRC diikuti oleh empat pabrikan Toyota, Ford, Hyundai, dan Citroen 9. Katanya Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungan Faktanya Formula E senada dengan target Presiden Jokowi Bahwa Indonesia akan menjadi raja baterai hingga mobil listrik dunia Menurut McKenzie, fans utama Formula E adalah milenial Upaya mendorong energi ramah lingkungan merupakan upaya jangka panjang lintas generasi Sehingga pelibatan generasi muda adalah mutlak Indonesia udara di DKI Jakarta jauh lebih ideal Diperkirakan 70% konsumsi BBM adalah oleh kendaraan bermotor, sehingga upaya mendorong mobil listrik merupakan solusi Anda untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan di Jakarta. 10. Katanya <tuh> Formula E tidak ada di RPJMD Faktanya, <tuh> event internasional dan besar seperti Formula E, MotoGP, Mandalika Maret 2022, dan bahkan ASEAN Games 2018, memang nama kegiatannya nama ASEAN Games misalnya, tidak disebutkan secara spesifik baik di RPJMN maupun di RPJMD Landasan pelaksanaan selalu merujuk pada garis besar rencana pembangunan yang ada di RPJMD yaitu Formula E termasuk dalam RPJMD 2017-2022 dalam bagian penyelenggaraan event pariwisata bertaraf internasional. RPJMD halaman 271 sasaran misi kedua salah satunya berbunyi meningkatkan pertumbuhan investasi di Jakarta. RPJMD halaman 272 dan 293 sasaran kedua dari tujuan kedua atas misi kelima. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional. Salah satu target yang didorong adalah pelibatan peran serta masyarakat penerapan sertifikasi usaha pariwisata dan penerapan e-tourism. Sebelah katanya ada temuan BPK dan belum ditindaklanjuti. Faktanya, BPK menyampaikan tiga rekomendasi yang semuanya sudah di follow up dan telah dinyatakan tuntas, yaitu satu, Tidak ada lagi dana APBD dan pelaksanaannya secara B2B. Jack Pro akan melaksanakan Formula E secara B2B murni, di mana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, di luar dana yang telah dikeluarkan. Dua, Formula E dilaksanakan, Jack Pro terus berkoordinasi dengan FIO dan telah menyusun tim OC untuk melaksanakan Formula E 2022. Tiga, dilakukan visibility ulang. Jack Pro menggunakan referensi dari berbagai konsultan telah melakukan visibility Ulang. Tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara serta tidak ada rekomendasi untuk ditunda. 12. Terakhir, katanya penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan gubernur. Faktanya, anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanya komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jack secara murni B2B melalui sponsorship. Clear? Ada lagi yang mau ditanyakan? PSI, PDP, Cokro TV, sepantasnya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Apabila Anda tertarik untuk turut menjadi supporter dari berbagai kegiatan narapidana tobat atau NATO Foundation, dapat mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini dan mengkonfirmasi donasinya melalui nomor kontak yang sudah disediakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar sosial politik berikutnya.